Okay. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat petang. Kami sekarang ni baru lepas sound check di apa ni, di Melembu, di Jalan Pasar Melembu. Kalau nak datang tengok konsert malam ni, boleh datang ramai-ramai, bawa keluarga semua, anak kecil-kecil yang baru bersalin pun boleh datang sekali kan. Kamu bila sampai ni? Pagi semalam. Pasal pagi semalam pula? Biasalah jam. Oh, jalan jam jelas dia awal datang lah. Bila jam ni awak berhenti beraya? Jam ni berhenti beraya, tak kisah sama-sama. Oh, ya. Okey, sekarang ni kawan-kawan eh, kita sekarang ni bukan saja ada konsert kan eh. Sekarang ni kita ada ni Mr. Kim, bos kepada Abis PKO Printing Expert di Kuala Kangsar. Kalau nak printing pasal baju, dia pandai. Nah, baju dalam pun dia boleh printing. Kan dia boleh buat. Ni. Saya tanya dia apa cerita ni. Cakap apa yang kamu nak cakap? Okey, kami daripada Abis PKO sentiasa support band-band Melayu kita supaya biar mereka sentiasa ke hadapan. Biar orang muncul dan sentiasa kita apa kata anak-anak muda ni mengikuti dia tanpa putus. Pandai dia bercakap lah. Akhirnya dia tak pandai bercakap. Kita pun aku nak bos cakap. Bos, okey bos. Cerita pasal Abis PKO ni bos. Mana datangnya nama Abis PKO tu? Spontan je. Asalnya daripada kedai kereta kawalan jauh saya dulu. Masa tu buat kawalan jauhnya kereta. Habis PKO juga. Habis start printing ni masa bila? 2017. 2017. Berapa tahun dah tu? Dekat 5 tahun macam tu. 5-6 tahun. Tapi ya itu setahu aku lah bos kan. Di Ipoh ni cuma yang buat printing DTG ni kan. Habis PKO aja. Dekat Perak tak ada. Yang serius Abis PKO. Ni kalau orang nak telefon Abis PKO, apa nombor telefon bos? Assistant. Dah. 013-382-0000. Lagi sekali. 013-382-0000. Itu dia. Itu kalau nak buat baju tempah, baju dalam ke, seluar dalam ke, apa saja bagian dalam lah, dia boleh buat. Bukan macam tu? Sebab lan dia pun dah tempah dah. Seluar dalam lah dia buat macam cawat dia ada tempah. Macam-macam. Gambar apa kamu taruh tu? Tengok order lah. Tengok order. Ni. Kamu cakap apa ni? Kamu cakap lah kepada pasal konsert kita ni. Tak ada apa, kita baru habis sound check. So semuanya okey. Harap malam ni kita berjalan dengan lancar lah. Lancar. Okey. Malam ni lah. Lancar okey lah. Lain macam lah. Lain lancar ke? Kamu ingat? Lancar. Kalau itu namanya muzik dia kena masuk habis. Masuk memang kena habis. Kalau sebab tak boleh dia. Nanti dia mengamuk. Allah. Kalau itu lah, apa kamu nak cakap lah kepada kawan kita semua? Jadi malam ni boleh datang lah dekat Mengelembu ni. Pasar Mengelembu. Restoran apa? Hong Yong. Lepas tu kalau siapa-siapa nak order baju, mat semua, saya pun ada buat baju juga. Alhamdulillah ramai juga yang order. Semua berpuas hati lah sebab apa kain dia pun sedap. Kualiti dia baik. Printing dia sangat menarik. Kain jeldan, printing DTG kan eh. Okey bos, apa yang bos nak cakap lah pasal apa ni, akhir kata lah kata. Terima kasih kepada yang bagi support kepada Abis PKO dan Mac ni apa semua. Okey, kami daripada Abis PKO mengucapkan terima kasih kepada semua sebab support Max dan juga support Abis PKO. So kalau korang berhabis PKO nak fikir pasal design, boleh cari kami. Kalau rasa nak cari idea, dengar lagu Max. Kalau begitu nak cakap banyak tak guna, hari nak senja kita orang nak balik nak mandi-mandi kan. Kita orang nak lipat kan pukul 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.